Usaha dan kerja keras pada akhirnya akan membuahkan hasil yang manis. Itulah yang saat ini tengah dirasakan oleh Maliki, pengusaha keripik ayam yang berasal dari Desa Mandirejo, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban. Betapa tidak, berkat ketekunannya selama hampir 11 tahun ini, pria ramah ini kini dapat merasakan gurihnya usaha keripik ayam di tengah banyaknya makanan kemasan yang saat ini beredar di tengah masyarakat. Menurut penuturan bapak dari 3 orang anak ini, jika usaha yang sedang dikelutinya tersebut merupakan warisan yang ditularkan oleh orang tuanya sejak tahun 2012 silam. Dari inovasi yang dijalankan tersebut, kini pria yang juga menjabat sebagai ketua Pokdarwis Silowo ini mendapatkan keuntungan yang fantastis. Pasalnya, jika buah yang menyerupai jengkol ini sedang musim, maka omset yang didapatkannya yaitu sekitar 30 juta rupiah hingga 50 juta rupiah per bulannya. Kendati demikian, usaha yang ditekuninya tersebut tidak berjalan dengan mulus begitu saja. Sebab, keberadaan pohon gayam di Kabupaten Tuban yang kian menipis menghambat proses produksinya. Akibatnya, ia harus mengambil stok gayam dari kabupaten lain. Selama hampir belasan tahun menjalani bisnis ini, maka produknya tersebut telah dipasok di beberapa swalayan besar yang ada di Kabupaten Tuban, seperti Bravo, Samudra, dan juga Mahkota. Sementara di luar kabupaten, keripik gayamnya tersebut telah dikirim ke Kabupaten Sidoarjo. Lebih lanjut, dalam satu hari, owner dari keripik gayam asyik ini dapat memproduksi sekitar 20 hingga 25 kg dalam kurun waktu setengah hari kerja. Dengan demikian, maka berharap untuk kedepannya hasil buah gayam di Kabupaten Tuban dapat bertambah lebat, sehingga proses produksinya tidak lagi terhambat seperti saat ini karena minimnya bahan baku. Awal mulanya ketika ini usahanya orang tua, kemudian inovasi demi inovasi saya ciptakan membuat alatnya yang dulu hanya satu mata pisau, tapi sekarang sudah 9 mata pisau, sehingga bisa memperlancar produksi yang kapasitas kemarin sebelum ada mata pisau 9 itu hanya 10-12 itu maksimal satu hari penuh. Sekarang setengah hari sudah mendapatkan 20-25 kilo. Itu kapasitas per hari insya Allah bisa 30-40 kilo. Kalau lancar bahannya ada. Pemasaran sementara ini di Kabupaten Tuban sendiri, di Bravo, Samudra, Mahkota, dan ada di luar kota yaitu di Sidoarjo, itu yang paling banyak di Sidoarjo pemasarannya. Kalau di Sidoarjo itu satu minggunya hampir satu kintal kalau kita produksi ya. Kalau pas banter-banter rame hampir satu kintal tiap minggu. Dari Tuban, Safira Wahda Sofiana dan tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.